Timnas U19 Indonesia yang akan menggelar pemusatan latihan memanggil 3 pemain asal Eropa. Tentu mereka diharapkan bisa membawa ilmunya untuk membawa Indonesia berjaya dalam beberapa ajang ke depan. Dalam daftar 46 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, terdapat 3 pemain yang berkarir di Eropa. Mereka adalah Elkan Bagot yang mentas bersama Ipswich Town, Witan Sulaiman di FK Ratnik Surdulika, dan Imam Zakiri dari Gimnastika Ciuta. Nama Elkan Bagot sendiri sempat masuk sorotan. Dia merupakan salah satu pemain Indonesia yang kini berkarir di Inggris. Darah Indonesianya berasal dari sang ibu, lalu ayahnya merupakan pria berkewarganegaraan Inggris. Elkan Bagot sendiri lumayan menonjol bersama Ipswich Town. Dia awalnya bermain untuk tim U16, kemudian tampil apik dan dipromosikan ke Ipswich Town U18. Dengan postur setinggi 194 cm, Bagot bahkan lebih jangkung dari Virgil van Dijk, 193 cm. Lalu, Witan Sulaiman juga patut dinantikan aksinya. Semenjak gabung di FK Ratnik Surdulika, Witan perlahan mulai bisa beradaptasi. Dia bahkan sudah memulai debut dan sempat dijadikan starter oleh pelatihnya. Terakhir, ada Imam Zakiri yang saat ini memperkuat Gimnastika Ceuta. Dia sudah bergabung dengan klub asal Ceuta itu sejak November 2019. Dia bahkan menjadi salah satu andalan tim yang bermain di kasta teratas Liga Spanyol U19. Pelatih Sintayong juga disebut-sebut akan tiba di Jakarta pada Rabu 22 Juli 2020 malam. Elkan Bagot dan 45 pemain Timnas U19 rencananya akan digembleng untuk mengikuti Piala Asia U19 2020 yang akan berlangsung 14 hingga 31 Oktober mendatang di Uzbekistan. Garuda Muda berada di grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Kamboja, dan Iran. Dan tahun 2021, skuad Garuda Muda ini akan tampil di Piala Dunia U20 yang notabene Indonesia menjadi tuan rumah.